Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa kembali. Kali ini kita berjumpa, kita akan coba memperbaiki printer Canon tipe ini ya, tipe G1020 atau G2020 itu, atau tipenya ya, itu cara pengerjanya sama. Jadi masalah di sini printer ini adalah mengalami printer kedip error 8 kali. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 kali. Di printer Canon tipe ini jika mengalami kedip error 8 kali, itu biasanya masalahnya printer minta reset. Sudah dipastikan printer ini sudah mengalami banyak cetak atau udah banyak ngeprint. Jadi hitungan cetakan sudah penuh. Jadi bagaimana caranya? Printer ini harus kita reset. Tapi ngereset printer ini ya, itu nggak bisa menggunakan software seperti printer-printer sebelumnya. Ini kita harus mengganti chipnya, chip EEPROM. Di sini sudah saya siapkan perangkatnya. Tapi ini saya cara simpelnya aja ya, supaya pengerjaannya lebih cepat. Di sini saya belanja, ini harganya 150.000 di Medan. Itu harga barangnya aja, belum ongkos pasang. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ganti chipnya, bisa juga, itu lebih murah biayanya. Agak sedikit rumit, repot. Jadi sekarang langsung aja kita ganti ya. Cara menggantinya seperti ini. Ini printernya kita matikan aja dulu ya, kita cabut kabel powernya. Nah, di sini kita buka bagian tank pembuangan tintanya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita ganti. Kita buka. Nah, ini kita tarik keluar. Ya. Kemudian kita pasang kembali yang baru. Kita tutup kembali. Oke, sudah kita pasang. Sekarang coba kita hidupkan printernya. Oke, teman-teman ya. Error print
kedip error printer sudah hilang, jadi printer sudah siap kita gunakan kembali. Coba sekarang kita tes warna dulu ya. Di sini saya tidak menggunakan komputer, cara manual aja. Kita tekan tombol ini resume, ya kan, warna merah. Nanti biasanya ini lampu kedip dua kali ya, maaf. Nanti kita lepas ya, kita tekan tahan, kedip dua kali, lepas. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Kalau hasil seperti ini sudah dipastikan hasil cetakan sudah dipastikan bagus. Ini normal. Oke, teman-teman ya, cukup begitu saja. Semoga cara ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.